Lulusnya 5 calon sekretaris daerah Jawa Barat bikin orang hambalan wawancara dicindekan ku pelaksana harian Sekda Jabar Daud Ahmad berbo isuk-isuk. Daud nembraken satu tas hambalan wawancara eta 5 ngarante bakal dipilih deui jadi tiluan pikeun diajukan ke presiden dina waktu anu moal lila deui. 5 calon sekretaris daerah lulus tina hambalan seleksi administrasi, asesmen, pemeriksaan turta nulis makalah, nyata Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wang Saat Maja, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar Diki Saromi, Kepala BKD Jabar Yeri Yanuar, Kepala Diswardud Jabar Dedi Taufik, turta Kepala Disub Kabupaten Kuningan Deni Hamdani. Nalika diwawancara dina kegiatan Dharma Wanita Persatuan Poe Rebo Isuk-Isuk, pelaksana harian Sekda Jabar Daud Ahmad Dembraken, dina tanggal 20 Desember eta calon anu 5 ante bakal diwawancara tepi ka mucunghulkeun tilu ngaran pikeun diajukeun ka Presiden RI. Dirina miharep Sekda definitif anu jadi pinilih jagana mampu nuturkeun wirahma rancang gawe turta ngarti kana visi misi Gubernur Jawa Barat. Saya berharap Sekda definitif jadi bisa bekerja lebih baik, bisa mengikuti irama kerja Pak Gubernur, dan yang utama dia harus memahami visi misi Pak Gubernur, apa yang ingin dicapai oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub ya, Kang Emil dan kamu 5 tahun ke depan. Dina eta kegiatan teh Daud ngageuing ka para istri ASN sangkan mepelingan salakina ulah tepi ka ngungudag kalungguhan, pangna kitu kalungguhan karir jeung rezeki geus aya nu ngaturna. Istri ASN anu kabeungkeut dina Dharma Wanita boga peran anu kawilang gede lantaran disatukangeun kasuksesan lalaki aya wanoja anu ngarojongna nya eta garwana. Lian ti kitu Dharma Wanita oge boga peran ngarojong program pamarentah. Sakumanu ditembrakeun ku Ketua DPW Jabar Mira Daud. Yang kita contohnya itu mempunyai 3 program kerja utama yaitu di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Misalnya pendidikan apapun yang terkait dengan pendidikan kemarin kita misalnya membantu lingkungan kita untuk menyekolahkan bagi orang yang belum mengejar paket ABC itu kita di Jawa Barat sudah melakukan itu. Aliwatan pangrojong parao istrina anu kabeungkeut dina Dharma Wanita dipihara para ASN bisa digawe leuwih hade turta ngarojong visi misi Gubernur Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.